Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan selainnya. Nabi cerita orang yang paling akhir. Oh, panjang dah saya cakap. Dia cakap sikit ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita orang yang paling akhir dia masuk syurga. Dia masuk, dia keluar daripada, akhirnya awalnya dia menghadap ke arah neraka, kemudian dia minta izin kepada Allah SWT untuk dekat dengan selamat neraka. Kemudian Allah izinkan, Allah kata, kemudian dia minta nak duduk dekat dengan syurga. Allah izinkan, Allah kata nanti kau akan minta lebih lagi. Dia kata tak, banyak tu saja. Lepas tu bila dia tengok syurga dengan keindahannya, dia minta izin nak masuk sikit. Bila dia masuk, dia minta izin, dia minta macam-macam. Allah kata kau telah bagi janji tadi, tak mau dah minta dah apa. Dia tak mau, hanya nak tengok saja. Dia kata pada Allah. Dia kata, ya Rab, la taj'alni ashqa khalqika. Wahai Tuhanku, janganlah kau jadikan aku ni lah hamba-Mu yang paling teruk. Dia hadis Nabi kata, Allah, Nabi kata Allah ketawa, yang ini apa yang layak dengan kebesaran Allah. Allah suka dengan dia. Ni manusia tu macam itulah, Allah kata. Bila dia masuk syurga, padahal dia ni yang last. Allah kata kepada dia, Allah minta kepada tamanna. Kamu bercita-citalah. Tamanna. Fayatamanna hatta in qata'a umniyatuhu. Dia berangan-angan segala apa yang di dunia ni, yang dia teringat, dia nak dulu, dia sebut dah habis dia nak. Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia sebut, Allah kata, tak ada dah. Tak ada dah. Dia itu yang nak. Allah kata kaza wa kaza fa aqbala yuzakkiruhu. Dalam hadis kata, Allah kata kau kan dulu nak ini. Allah ingatkan satu demi satu yang menjadi cita-cita dia di dunia dulu yang dia dah lupa. Mungkin dulu-dulu ni dia ada kenal kat orang tu, dia pun dah tak ingat dah. Mungkin dia orang, semua cita-cita itu Allah bawa semula dia ke dunia. Ketika Allah suruh dia, kau sebut apa yang kau nak, dia sebut semua. Tapi Allah tahu masih lagi dia ada benda yang tertinggal, dia tak ingat dah. Allah tolong ingatkan dia lagi benda-benda yang kau nak. Oh, dia pun ingat. Oh, betul. Jadi dia pun sebut, Allah sebut lagi, bagi lagi pada sebut sehingga hatta intaha al-amani, sehingga berintahatil amani, sehingga habis dah. Dia kata tak ada dah lah apa yang dia nak. Ada belakang dah di dalam syurga ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata, qala Allah laka zalika wa misluhu, untuk kau macam tu dan satu kali ganda lebih daripada itu, yang ni lebih baik daripada itu.